Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kegiatan dari Pemuda Kemak. Ya, sedang membersihkan musola. Bapak ini ada Ketua Kemak, Bapak Saifullah Burik. Bagaimana komentarnya tentang kegiatan ini? Ya, insya Allah ya merusak akhirat. Insya Allah ya kepada Allah. Oke. Atas dasar apa ini bisa seperti ini, menyibukkan diri dengan beramal seperti ini? Bukan karena pengin rang, enggak? Bukan karena dengan materi, bukan apa, karena pengin dapat pahala. Itu aja cukup itu. Kalau kita enggak dapat ya buat anak cucu kita, ntar. Jadi pesan-pesan untuk selanjutnya kayak gimana? Ya, pesan-pesan untuk selanjutnya ya, jagalah bayar dulu rumahnya Allah, tolong dibersihkan, jangan kayak rumah kosong. Iya, banyak sawang-sawang, cekuran, gokil. Ngomong-ngomong itu nggak pindah-pindah? Iya, biar di sini, ada iya. Tekanan ya, Pak? Ada Ustaz Jamal. Bang Kunon. Oh gitu, ayo. Siap. Ayo. Dikobong ayo kursi plastik. Dere, masih kurang gaji nak? Masih yang kena diganjar ku Allah. Kudu eta mah hayang. Oke, itu ka hayang. Hayang masuk surga teu? Hayang masuk surga teu? Sanggup. Nyapai heula ayeuna. Tiheula.